Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai gengs, ketemu lagi di channel YouTube Andre Fitra Kurniawan. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan yang baik ya. Oke geng, pada konten kali ini saya akan mereview penghasilan YouTube-nya Kemekel TV. Tentu saja di sini saya akan mereviewnya berdasarkan data dan fakta yang bersumber dari socialblade.com ya geng. Oke, buat kalian yang belum subscribe channelnya Kemekel TV, buruan di subscribe ya. Dan jangan lupa subscribe channel ini juga, Andre Fitra Kurniawan. Jangan lupa like, comment, and share-nya. Oke, selanjutnya kita beralih ke kanal YouTube-nya. Postingan terlama di kanal YouTube-nya Kemekel TV itu video yang berjudul Tugu Mungkar Saksi Bisu, film pendek lucu Kemekel TV, diposting 7 bulan yang lalu dan berhasil ditonton sebanyak 9.000 kali. Kemudian kita beralih ke postingan populernya. Postingan populernya video yang berjudul Nasib Si Bisu Ekstrim Lucu The Series Kemekel TV, diposting 1 bulan yang lalu dan berhasil ditonton sebanyak 29 juta kali. Wow, banyak sekali geng. Kemudian postingan populer yang kedua itu video yang berjudul Razia Orang Jelek Ekstrim Lucu The Series Kemekel TV, diposting 2 minggu yang lalu dan berhasil ditonton sebanyak 5,7 juta kali. Kemudian postingan populernya video yang berjudul Karma Si Jail Ekstrim Lucu The Series Kemekel TV, diposting 6 hari yang lalu dan berhasil ditonton sebanyak 1,5 juta kali. Kemudian postingan terpopulernya berikutnya itu video yang berjudul Mbak Gembul Minggat Ekstrim Lucu The Series Kemekel TV, diposting 1 minggu yang lalu dan berhasil ditonton sebanyak 1,2 juta kali. Kemudian postingan populer berikutnya itu video yang berjudul Seterum Maksiat Ekstrim Lucu The Series Kemekel TV, diposting 3 minggu yang lalu dan berhasil ditonton sebanyak 1,2 juta kali. Kemudian postingan berikutnya itu video yang berjudul Ketabrak Traktor Sampai Babak Belur Kemekel TV video viral, diposting 5 bulan yang lalu dan berhasil ditonton sebanyak 838 ribu kali. Wow. Oke geng, itulah postingan terlama dan populernya dari kanal YouTube-nya Kemekel TV. Untuk lebih detailnya kalian bisa berkunjung di channel YouTube-nya. Selanjutnya kita beralih langsung ke socialblade.com. Di sini Kemekel TV telah mengupload video sebanyak 25 video. Dan dari 25 video berhasil mencapai subscriber 402 ribu subscriber. Dan dari 25 video itu juga total video viewsnya mencapai 43.536.894 views. Wow, banyak sekali geng. Country atau negaranya Indonesia. Tipe channelnya di sini masih kosong ya. Pertama kali Kemekel TV bergabung dengan YouTube itu pada tanggal 10 Oktober tahun 2019. Selanjutnya, ranking subscribernya Kemekel TV berada di peringkat 53.652 dunia. Lalu ranking video viewsnya Kemekel TV berada di peringkat 101.645 dunia. Kemudian ranking country-nya Kemekel TV berada di urutan 1.691. Ranking tipe channelnya di sini masih kosong ya geng. Kemudian dalam 30 hari terakhir subscribernya Kemekel TV ini mencapai 397.000. Wow. Dan dalam 30 hari terakhir juga video viewsnya mencapai 42,593 juta. Banyak sekali geng. Oke, selanjutnya kita beralih ke estimasi atau perkiraan penghasilan per bulan dan per tahunnya Kemekel TV dari YouTube. Estimasi penghasilan per bulannya itu sekitar $10.600 sampai $170.400. Wow. Kemudian estimasi penghasilan per tahun Kemekel TV dari YouTube itu sekitar $127.800 sampai $2 juta. Wow, banyak sekali geng. Karena di sini mata uangnya masih dalam mata uang dolar, ayo kita ubah ke mata uang rupiah kira-kira berapa nominalnya.
estimasi penghasilan per bulan yang minimum itu $10.600 dikali 14.000 rupiah nilai dolar hari ini, jadi totalnya 148.400.000 rupiah. Sedangkan estimasi penghasilan per bulan yang maksimum itu $170.400 dikali 14.000 rupiah nilai dolar hari ini, jadi totalnya 2.385.600.000 rupiah. Lalu estimasi penghasilan per tahun yang minimum itu $127.800 dikali 14.000 rupiah nilai dolar hari ini, jadi totalnya 1.789.200.000 rupiah. Lalu estimasi penghasilan per tahun yang maksimum itu $2.000.000 dikali 14.000 rupiah nilai dolar hari ini, jadi totalnya 28 miliar rupiah. Wow, banyak sekali ya geng. Usaha tidak akan mengkhianati hasil ya. Itulah estimasi atau perkiraan penghasilan per bulan dan per tahunnya Kemekal TV dari YouTube. Semoga penghasilannya makin besar ya geng. Oke, buat kalian tetap support channel ini dan channel Kemekal TV dengan subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Apabila dari kalian ada yang ingin merequest apa lagi yang mau direview, silakan komen di bawah ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.